sini. Ini di mana? Kembali, 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 kembali. Gini. Betul. Ini nggak apa-apa, corong airnya. Ini nggak apa-apa. Ntar kena air. Terus? Itu kan ada isunya. Bentar. Nanti lama-lama dia jadi nyatu. Ya enggak dong. Dia bisa diketuk lagi. Kebalik, kebalik. Gini. Ini harus ketimpa ya. Untuk itulah. Di situ di laci. Cukupnya ini. Ini enggak capek-capek. Ah, ini apa nih? Ah. Coba sini. Bentar, bentar. Kebalik kan? Bentar, bentar, kebalik. Jadi bisa duduk gini kita ya. Kok patah? Iya, emang harus digituin. Eh, gilanya. Cukup nggak nih? Ini balik sini. Udah bener itu. Enggak, ini ya, gini. Hah, yang mana ini? Gini. Kota bisa nih. Lagi benerin teras ini ya. Sini coba lihat itu. Ini modelnya kayak mana? Oh, ditokok ke sini ya, sini. Sini sini. Salah ini kan. Bisa enggak, Bang? Dia harus pas dengan di sini ya. Salah itu. Kebalik. Mana ini? Sini dulu. Ini ke sini. Enggak kena. Gitu. Ini malah nggak nampak muka kau. Ini ambil lagi. Ini. Kemana baliknya? Itu. Hah? Ini kan yang ada sisinya. Ini sama yang ini. Jadi gini sama gini. Mana gini sama? Oh, gini ini, toh. Ini betul. Di selang-selang gitu loh. Nah. Mana sini? Mm-mm, lanjut. Bukain lagi semuanya. Iya, tak potong-potong. Buka baju sekalian. Iya. Jadi kita langsung enggak nginjak lantainya gitu ya. Betul. Ini juga lagi bersih-bersih ini ya. Ini kenapa enggak rapet ya? Salah. Nanti dia ya, supaya kalau ada air bisa itu. Kalau ada air dia nanti nyerap. Jalan atas itu. Hah?
Mana sih ini? Ah. Gini ya. Betul. Ya. Ini kayu asli ya? Iya. Kayu dari mana? Ini dari gunung. Dari hutan lah. Hutan rimba. Sana ini. Hutan berapa? Ini ribet bener ini. Ah. Ini posnya gimana? Ini gini. Iya. Ini kan ini. Itu ini enggak salah ini. Udah enggak apa-apa. Hah? Dimaafkan aja. Iya. Ya, bisa dia. Kalau enggak cukup beli aja lagi. Mana? Jadi kaki kita enggak kotor. Coba tanganku gini. Oh, sakit, Bun. Balik. Mana sih? Udah, itu tadi benar. Ini. Iya. Jadi di rumahnya. Jadi cantik ya. Kalau kamu enggak kasih tahu, Bunda enggak tahu loh kemarin. Oh. Enggak apa-apa, udah tahu yang penting. Jadi Bunda bisa itu bisa di sini bisa ngapain gitu. Itu bisa gitu kok, enggak apa-apa. Gini aja. Enggak apa-apa. Nanti sini kayak mana? Enggak nempel dia. Tapi kan bisa nempel di sini ya, Bu. Kemarin tadi gini ya modelnya. Nah, gini aja deh. Iya, itu juga boleh. Ini untuk timang bau. Ini. Udah lagi rapi-rapi rumah ya, lagi benerin teras. Tuh, di Jerman tuh harus begitu. Tuh gak ada yang pintar. Gak kepikiran loh ide Bunda kemarin kayak gini. Bunda pikir ini bakalan diginiin aja. Gak usah pakai gini, rupanya digini. Kan mana ada Jerman dinginnya? Kok tau dari mana? Kalau rumah aku pake kan? Iya. Sini aja pas. Jadi nampak semuanya. Nampak muka Bunda? Nampak jemuran kau juga lah. Nah, satu lagi. Kayak kue-kue coklat gitu ya. Cukup gak ini? Udah. Kurang kan? Benar kan Bunda bilang, tadi beli aja 50 kotak. Ntar kalau itu balik lagi. Kurang ya? Kurang. Sayangnya. Oh, beli aja di Atona. Iya, ntar gampang. Kebalik itu, Bun. Beli aja di Atona ya. Bun, kebalik, Bun. Mana sih? Ini tadi udah pindah dari itu sekarang. Nah. Habis? Enggak, masih ada nih loh. Ini hitungannya kemarin tuh yang pakai aplikasi enggak? Kurang akurat. Hah? Aplikasi. Aplikasi apa? Kemarin kan hitungnya pakai aplikasi. Oh iya? Ini tadi kita
Gak usah pakai aplikasi aja, feeling aja gitu, beli 5 kotak gitu ya. Gak apa-apa, kebanyakan tak pakai kamar mandi. Ya sayang lah, kok pakai kamar mandi busuk dia mbak. Oh iya? Saya juga. Nanti kalau kena hujan gimana ini? Ya kan ada angin, yang tanya lagi lah. Habis? Habis. Kalau sayangnya. Tapi gak apa-apa, buat jemuran aja gak apa-apa lah. Iya. Besok beli lagi ya. Iya. Berarti beli berapa lagi ini? Beli aja sepotong. Ini pas gak sih di sini ya? Oh gak cukup. Setengahnya, ntar kasih setengahnya, ntar bisa dipotong itu. Oh berarti nanti, berarti... Kau hitung sekarang. Iya, berarti kurang ini 1, 2, 3. Iya kan, 3 ini. Ini 1, 2, 3, ini 3 lagi. Iya, bisa terus, tuh. Itu yang setengah. Ini agak mana bentuknya ini? Ini susah, nggak bisa lah. Ini nggak bisa? Udah nggak bisa. Itu kasih apa jadinya? Kasih batu-batu? Iya, kasih batu-batu kayak punya aku lah. Kasih karpet. Terus, ini kurang setengah, ini kurang 3. Ya nanti beli batu aja lah. Batu taruh di situ. Iya, cakep. Batu-batu gitu. Iya. Batu-batu kali. Iya. Mana HP itu di sini? Cantik enggak? Coba foto dulu. Coba foto. Bentar. Tok sana martirnya, ini kan kaki budak pecah pula jempol aku. Tok sana martirnya. Foto pakai apa? HP gue. Foto. Fotonya di mana dulu? Sini aja fotonya. Ada palung. Coba foto Bunda. Aku tidur sini aja kalau lagi. Ivan tidur di luar aja kalau misalnya mau kedinginan, ya. Ivan tidur di luar sini aja. Gelar kasur. Kan kau enggak bisa tidur kalau enggak dingin. Sekali tidur di teras, udah pakai ini Ivan. Tinggal tanam kasur aja udah. Ivan kalau ke rumah Bunda, tidurnya enggak usah di ruangan tamu, enggak usah di kamar. Di ruangan ini aja. Enggak apa-apa, orang Jerman banyak kayak gitu, tidur di teras gitu. Pakai kasur. Oh, enak kali pas tidur nyenyak bener kau. 24 jam kau enggak bangun. Dan ini pas, berarti ini satu lagi, ini 3 biji lagi, 1, 2, 3. Terus ntar disitu bisa dipotong kan? Bisa dipotong setengahnya ntar dia. Setengahnya dipotong sini ntar ya? Ntar batu aja, kasih batu aja ntar. Ya udahlah, udah enak kan? Ini jadi sini ya. Kok gak kering-kering kau baju ya? Lo sana ini, apa itu? Apa itu? Gak tau. Berarti potong. Nah sekarang udah rapi rumah Bunda. Ivan tidurnya di luar aja ya Pan. Cukuplah buat Ivan ini kalau tidur sini tuh, cantik kan? Tuh jadi cantik dia bentuknya begitu. Jadi bener. Cantik nggak anak-anak Bunda? Mati dong lu, nggak dia kan nggak bisa. Ini udaranya nggak terlalu dingin, kan nggak minus. Tapi tidur di luar ini sama kayak di AC-nya Ivan di Jakarta. Ivan kan tidurnya AC-nya kan sampai derajat. Cantik enggak? Ivan tidur di sini aja, Pan, ya. Kalau Ivan soalnya Ivan takut di sini kepanasan. Nah, tidur di sini kalau terasa dingin pindah. Ntar di sini kasih ini. Soalnya dingin Ivan. Kasih nanti kamu ke sini Bunda kepanasan katanya. Itu di luar aja udah. Apa nih orang Thailand? Apa ini? Daerah mana ini? Ini daerah mana ini? Hah? Ya Allah, acara TV Bunda tengok. Acaranya bagus-bagus di sini. Acara TV-nya juara di sini ya, lengkap. Ada binatang. Rumah-rumah daerah-daerah. Tengok. Ke Indonesia, maruk-maruk kelapa. Masa apa dia itu? Ipan anak Bunda, ntar kalau ngantuk, kalau kurang tuh Pan, jendelanya bisa kok. Ivan kalau kemari, jendelanya bisa dibuka nih, Bunda udah pasang ini, ya. Siapa mereka? Akulah orangnya. Aku, ikik mayat ya. Yalah, kira mati ya coy. Ya, Ipan kalau misalnya ke rumah Bunda. Kalau misalnya kecapean, ini kan takutnya Ipan nggak puas tuh tidur. Kalau di kamar Ipan kayaknya nggak puas. Lebih panas lagi hawanya Ipan. Atau jendelanya dibuka aja nanti kalau pas Ipan kemari. Jadi nggak usah pakai jendela. Ya, dikangkangin aja. Ini kan bisa dikangkangin Ipan. Nah kamu dari sini, kamu buka ini Ipan. Udah. Tuh. Kurang puas. Buka lagi satu. Udah. Buka lagi satu. Nah, Ipan bisa dari sini kok Pan. Jadi jendelanya dibuka aja dikangkangin gitu. Jadi dingin. Soalnya Ivan badannya gak bisa kena, dia harus dingin-dingin tidurnya dia itu. Dia gak bisa panas, kasihan.
Pokoknya udah siap untuk Ivan nginap di sini sebulan ya Ivan. Jual jagung dia. Kok disebutnya nama aku Carlo Carlo? Jualan dia. Jualan apa dia itu? Ah, Bunda nengok-nengok TV dulu lah. Aku nonton TV dulu ya. Bunda nonton TV dulu ah. Gak nampak aku TV tadi. Ipan mau naik. Ada Ipan gak di situ? Ipan naik bareng sama makmu sini. Ivan mana Ivan? Si Ivan mana? Mana Ivan? Ivan mana Ivan? Tadi ada Ivan kayaknya deh. Mana Ivan? Ivan mana? Ada Bunda, mana dia? Mana si Ivan? Ivan mana? Tadi ada Ivan kayaknya deh. Dia lagi tadi komen dia kayaknya tadi. Mana Ivannya? Melalak lagi dia pasti itu. Pasti Ivan melalak itu. Masih melalak aja anak ini lah. Gak betah pantatnya di rumah. Mana Ivan tadi yang nampak? Ah, tadi kayak ada Ivan ya, Pak Ivan palsu. Ini banyak akun bodong ini kadang-kadang ya. Akun-akun bodong ini loh. Jangan pakai-pakai nama Ivan lah kalau mau akun bodong. Monyet kayak namanya apa gitu loh. Akun bodong gitu. Oh ini ada ini centang biru nih. Naik Ivan. Ivan naik. Ivan naik. Ivan. Aku lagi berak. Iyalah lagi berak. Batu isinya. Berak batu. Ya ini ha, rumahnya udah ada. Tuh, lihat itu cantik kan? Jelek kali internetmu. Ah, ini bagus kan? Ini lihat bagus enggak ini? Nanti kalau Ivan kedinginan tidurnya di luar sini kalau kepanasan. Internetnya jelong Ivan ini ah, lagi berak. Ya udahlah kalau lagi berak ah. Lagi berak. Internetnya jelong. Apa itu ular? Itu ular bukan sih? Ini bangku buat ngerokok. Lihat dong Bunda beli bangku baru, ya? Angkunya bangku baru. In diesem Küstenhaus hat der Bestand des Löwenfischs nicht angenommen. Auch der Maulamt und Kampoli. Wie macht er ihn? Louis, der Eselfisch, wird die Kegedean muka Bunda nama TV lah. Kegedean. Harus dari jauh nonton. Wir schaffen noch vor Sonnenuntergang wieder zurück zu sein. Manchmal ist ein Erdrutsche. Kita nonton TV sama-sama ya. Kuda-kudanya, kuda ini dia. Ini apa namanya kudanil ya? Ini, nggak nampak kameranya ke sini. Itu apa namanya? Poni. Nggak, bahasa Indonesianya apa namanya? Kuda poni. Iya, bukan kuda poni itu. Itu yang suaranya jelek itu loh. Donki. Bukan. Donki, apa sih? Apa sih namanya? Keledai. Keledai. Nek keledai namanya itu. Nggak sampai keledainya itu. Emang ada kuda di negara dia? Keledai. Tersiksa bener keledai itu ya? Keledai tersiksa. Pakai gorden. Rumah Bunda udah pakai gorden. Kan menyambut bulan Ramadan. Nah, come in.
pero yo nunca estoy en campo. Ahí están siempre. Tengo alla scuola che scuola mi sa pure perché oggi non ho fatto conta di te che scuola scuola mi togli sekarang rumah bunda udah rapi udah pakai batu marmer. Anak mana ini? Orang Kolombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Peru. Orang mana ini? Republik, Republik Dominikana. Orang mana ini? Ecuador. Orang mana ini? No comment, ini rumah bunda. Tengok dong, ada tengok bunda ada aksesoris. Tuh, ada singa-singa. Tuh, ada singa. Ada singa. Kemarin bunda beli singa. Tuh, nengok, dia nengok anggrek dia. Ha. Suka dia sama anggrek, iya. Suka ya sayangnya, anak bunda ini. Ini anak bunda. Anak bunda singa. Udah mau cium anggreknya kali ya. Nah, cium. Dah. Puas nengokin anggrek dia. Kagum dia sama anggreknya, iya. Dia ngejagain bunda nih kalau malam ini. Digigitnya setan, iya. Dijagainnya maknya. Tahap aja lah dibeli. Jangan dipegang nanti. Bun, pindahan ke kamar. Pindahan apa? Bun, bednya pindahkan ke kamar. Nanti bunda mau cari ini. Apa namanya sofa nanti untuk saat hari ini bunda tidurnya masih di sini. Nanti aku mau cari kasur yang sekalian bisa buat tempat tidur ini, nanti dipindahkan ke kamar buat kamar tamu kalau nginap, ada kamar ada tempat tidur. Nanti bunda mau beli ini, beli sofa di sini. Jelek ya tempat di sini ya, haram tempat tidurnya. Kok jelek, kau nggak cocok kok di sini, kok di kamar aja udah nantinya nggak cantik mau di rumahnya kayak gini, di rumah persinggahan. Nanti bunda mau cari sofa. Mau cari sofa yang bisa tempat tidur. Tapi yang bagus. Bagus. Jadi sembari nonton bisa buat tiduran. Ntar dong, pelan-pelan. Kan harus pelan-pelan nata rumahnya. Udah dulu ya. Udahlah bunda ya. Maksud bunda sofa. Iya sofa. Hai bunda, sapa dong Aurelia. Iya bun, biar kayak. Iya pokoknya nanti bunda mau beli sofa. Nanti bunda mau beli sofa. Nanti aja bunda mau cari sofa nanti. Di mana nyarinya ya? Kalau toko-toko sofa kursi di mana ya? Kayak mulu nggak enak. Yang agak model-model bagus gitu di mana ya? Daerah mana ya? Hah? Di daerah mananya? Oh yang dekat? Apa di mana? Di Kastad? Bagus nggak di Kastad itu? Oh ya? Coba bunda jalan aja ke kastan lah. Kau nanti tutup aja pintunya ya. Hah? Jam berapa tutupnya kastan? Hah? Kerja. Maksudnya bunda jalan-jalan aja ke kastan sembari nengok-nengok sopan. Nanti sekalian pergi kerja. Dia tenang gitu, nyari pelan-pelan. Di kasta di mana, di atas? Sofa-sofa itu? Ada di kasta. Masa sih? Nanti bunda cari di kasta. Hah? Takut tuh. Ntar takut tuh lagi ke Indonesia. Ada
di kaca di mananya ya? Emang di pinggir-pinggir jalan sini enggak ada ya? Tadi enggak kau tengok. Coba kau jalan-jalan di kota, di pinggir jalan, coba kau tengok. Ya udah bukan jalan dulu ya, udah dulu lah. Bunda masih betah dengan rumah Bunda. Ini kayak ini jelek memang ini ya. Enggak cocok di sini tempat tidurnya ya. Pindahkan aja ke dalam kau, ya. Kau jelek soalnya. Jadi kayak rumah apa gitu. Jelek dia ini, kau jelek lah. Enggak cantik kau. Kursinya udah cantik ya. Coba bantu dong Bunda dekorasi rumahnya. Ini situ udah segede-gede gajah nih. Beli tempat tidur baru Bun. Itu segala karpet. Kenapa enggak cocok? Hah? Jelok karpetnya ya? Nanti kan ada di sini ada lemari, ini belum dikasih bopet. Nanti Bunda mau cari bopet di sini. Tempat tidurnya dalam kamar aja lah Bun biar rapi. Iya deh. Tempatnya nanti kita pindah ke kamar aja kali ya. Bisa enggak ngangkatnya di mana? Berat enggak nih? Nanti pindah kamar aja lah, jelek kali kamu. Gak suka aku nengok kau. Emang jelek ini tempat dunia ini. Pindah aja kau nanti di kamar ya. Karpetnya gak cocok ya? Ini kamar Bunda. Ini ruangan tamu. Segede-gede istana. Jadi sempit ini ya. Ini jadi sempit ya. Nah dia segini luarnya itu. Segini nih. Segini nih. Ini siapa ini? Ini ngeganggu ya. Jangan angkat sendiri Bun, enggak cocok karpetnya. Mana enggak cocok ini ya? Ini jelong ya karpetnya ya? Hah? Karpetnya jelong ya? Buka aja lah ya. Pindahkan aja ini kalau enggak ke ruangan tamu. Tapi kata orang itu enggak cocok katanya. Bertabrakan. Iya jadi belang-belang enggak enak ya. Atau taruh di mana itu taruh di mana ya? Jadi kayak lu kayaknya enggak semak ya. Bagusan karpetnya. Karpet mana yang bagus ini apa ini? Mana yang bagus ini apa ini? Coba komen dong. Enggak apa-apa yang ada. Yang mana bagus ini apa ini? Tempat tidurnya harem. Tempat tidurnya enggak bagus ya. Jelek jadinya ya. Taruh kamar mandi aja Bun. Yang hitam ini ya. Karpet yang bagus. Suara apa itu? Kok suara kayak film ini? Film Pengabdi Setan. Karpet yang bulu-bulu Bun. Iya. Karpetnya taruh di depan pintu masuk Bun. Paling depan atau taruh di lobi aja bagus. Oh di sini maksudnya. Di sini. Di sini maksudnya. Apa sini enggak bisa ya karpet itu ya? Hah? Di sini bisa enggak karpet itu ya? Itu. Di sini. Di situ bisa. Kegedean karpetnya ya. Hah, kegedean karpetnya itu. Ini taruh karpet apa di sini ya? Emang karpet bisa dipotong enggak ya? Pakai apa motongnya? Pakai kampak. Kemarin udah coba di sini tapi dia kelebihan dikit. Karpetnya nanggung sih. Apa di kamar mandi? Terbasah lagi kamar mandi. Ini kayak karpet-karpet ini. Kau jelek kali kau ya. Enggak cocok kau di sini. Jadi murah kesannya. Apa ini aja digunting? Bisa kan ini digunting ya? Hah? Tunggu Ivan. Iya harus tunggu Ivan. Enggak maunya Ivan nge-lab ya. Di Jerman enggak bisa enggak pakai karpet. Dingin. Di Jerman enggak bisa enggak pakai karpet. Dingin rumah nanti. Di Jerman enggak bisa enggak pakai karpet, dingin. Orang mana ini? Tränen zu uns. Hier verarbeiten wir unseren Schmerz. Wir sehen ihn und weinen, bis wir uns ausruhen müssen. Danach machen wir weiter.
Kau kok Rahay gak nyatu kok sama lelaki aku ya? Dia gak nyatu ini. Terlalu ini apa di kamar, naruh di kamar aja lah nanti ini ya. Kafenya di kamar aja deh ya. Udah kok aku buka aja sekarang ya. Buka kau. Kutuk di kamar kau ya. Gak cocok kau di sini rupanya. Gak usah sadar aku. Ini kenapa panas sekali hari ini? Kau aku buka aja lah. Gak cocok kau di sini sayang. Die Unterwelt in Träumen davon mir gesagt und erkannt und über Nacht berufen. Orang mana ini? Kayak muka orang itu nenek di semua kok suka muka. Tapi cantik negaranya. Brazil ya? Banyak pencopet Brazil ini ya, banyak rampok. Ini Brazil ini? Hah? Ini Brazil bukan sih? Tapi kayaknya muka-muka Brazil ini. Kok bajunya kayak baju-baju zaman dulu dipakai? Orangnya gak ada baju-baju fashion ya? Kok bajunya baju zaman-zaman dulu? Kaos-kaosnya itu. Kok gak cocok di sini kau? Gak cocok kau? Gila berjoget aja orang Brazil ini ya. Orang Brazil ini gila berjoget aja. Pantang dengan musik, joget dia. Ke India deh modelnya. Siang malam joget mulu. Pantang dengan musik joget, nggak bisa dengar suara gendang orang ini, langsung joget. Kau dalam kamar aja lah, nggak cocok di ruang tamu, ya? Orang Brazil, kalau bergula kan orang kita kalah kita. Angkatnya bareng kita langsung. Tenaganya tenaga badak orang ini. Gak perempuan, gak laki, gak berantem. Udah ya, udah dulu ah. Bye semuanya. Tempat tidurnya taruh di kamar aja diganti dengan sofa. Iya nanti, dengerin tuh. Nanti aja. Udah ya. Bun sepatunya. Udahlah capek aku ah. Angkut karpetnya kita semua di bawah kursi. Ikutlah Bun, janganlah Bun. No baru masuk ibu Bun ini. Katanya mau jalan Bun. Coba kan tengok itu, tengok pemandangan. Inilah acara Bunda ya. Kan kalau ke rumah Bunda harus siap nontonnya kayak gini. Aku suka nonton kayak gini aku. Tengok gedenya bandulan ini. Tengok bajunya itu loh. Baju-baju zaman dulu. Mau makan kaktus dia. Contado, nenono. Tengok sibuknya dia itu.